Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat desa kuku wabhe. Jumpa menani channel vlogku Diana Desa. Nah, iki lor, aku dino iki arepe nganu intip-intip dapurnya keluarga desa lor. Ya lor ya. Nah, iki kok seperti apa iki keluar dapurnya keluarga desa dan kira-kira keluarga desa masa apa lor? Nah, iki didelok ayo lor. Aku iki ya arepe mlebu ning pawone. Nah, iki wis ning pawone lor. Iki aku ke rumah keluarga desa mau ngintip kira-kira keluarga desa masa apa ya lor, mau mengintip-intip masa apa ya lor. Iki lagi konten iki keluarga desa lor. Nah iki tak inceng ya kok ini lor, ke masa apa kira-kira ya. Oke, beti-beti pakai lubung wis tersiapkan. Nah, kayak Pak Jo iki sampun mulai Pak Jo? Sudah. Oh, sudah mulai. Wis mulai lur. Ya, iki makane suaraku rodok terlirih kan karena yo iki mung lagi ngonten. Engko samar takut mengganggu ngono lho lur ya lur. Oke. Lagi memulai lur. Oke. Ngintip-ngintip masa apa kira-kira ya, wis. Iki pasti podo penasaran iki. Ayo podo penasaran kabeh to. Keluarga desa masa apa hari ini? Nah, kira-kira masa apa ditunggu ya lor videonya ya lor. Oke guys, lagi proses pengulekan bumbu guys. Peh, ya lor. Masa apa kira-kira ya guys ya. Kok penasaran? Tak deloknya nyedek ya guys. Nguleknya bumbu ya guys. Lagi proses pengulekan bumbu ya guys. Iki lho lor, prosesnya goreng menggoreng. Iki masak apa ya kira-kira? Teh, masak apa nih Pak Jo? Wah, rahasia. Oh, mateng ya. Oh, nggih, sip. Teh, rahasia lho lor, masak e lor. Sik, tak cek ya lor iki. Amit nggih Pak Jo? Oh, iki kates lor, digoreng. Digoreng apa digodhog ta iki? Oh, digoreng. Oh, ngoten. Oh, iki masak sayur kates lor, digodhog karo lenga lor, digoreng maksudnya lor. Nah, iki lor. Nah, iki kok seperti apa iki kok dadine ya wis dinteni ya lor, aku yo urung ngerti iki mbuh. Kok dimasak piye aku ora paham iki sih lor. Dadi kok ngenteni matenge ya aku yo penasaran. Peh. Jadi terluwe kan lor, ambune lor, beh jantenan. Jadi terluwe kan. Oh, nggih, siap-siap. Oke, wis tak anteni. Kula rantos ya Pak Jo nggih. Oh, sip, beh. Sambil menunggu masakannya jadi ya lor ya, tak antenane ning kene sik lor. Ditunggu ya lor ya. Min ngene iki lho lur, dadine lur. Jan mantap ternikmatkan sik tak nyedek dhisik iki. Tah iki apa lho menune? Peh, niki nopo to kok termeringin kan iki? Kentang. Serius. Oh, kates. Lah kok kates sama ada dadi koyo ngene Pak Jo? Itulah kami mengolah satu bahan makanan mungkin katakanlah orang cuma di Monokai lah. Nggih. Sama rasa nih kok enggak bisa rasa. Nggih. Oh, ngoten. Iki sakjane kates, okay. Tapi rasa kentang ngoten. Oh ngoten. Lah kok unik banget Pak Jo. Kentang kentes ya. Kentang tapi kates. Maksudnya. Oh ngoten. Kentang kentes, kentang tapi kates. Wah, jan luar biasa wae jenenge atik terunikan, teranehkan ngoto. Iki, Mbak. Ngono lho. Kami kalau bisa mengolah satu mungkin satu jenis makanan. Nggih. Berapa? Tergantung piye lek ade kemas, Mbak. Oh ngoten, nggih. Oh nggih, siap. Oh monggo nggih. Peh iki lur langsung mangan lur, makan lur. Peh ning kene lho. Masakan iki lur agak jan terunikan, terenakan, termantapkan, terjoskan pokoke lur. Pokoke super ter lur. Peh luar biasa lur. Nggih, jan jos wis. Langsung monggo, Pak. Oh, ngoten. Iki lho lur. Langsung kon maem lur dengan menu iki mengapa apa Pak Jo lek kan. Kertas. Peh jan jos luar biasa pokoke. Lur, wis iki sapa pengen darene lur merapat maem bareng-bareng kene ning keluar.
keluarga desa jan ternikmat kan, jan terjes kan, luar biasa pokoknya lor. Nah, monggo sedaya mawon sahabat desa kula aturi maam sareng-sareng datang mriki. Monggo monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pati ning nggih, Pak Jo. Monggo. Monggo. Oh, siap, siap. Wah. Jan tenan iki, Lur. Kates rasa kentang. Gini lho, memang kami menggunakan inovasi dan kreasi, jadi gimana kates gak megon di buah tok enggak, jadi memang lek wong biyen ibu-ibu mungkin di itu sampai kita kadang-kadang okay. Di bumbu kuning kami inovasi, jadi sebelum dimasak ambil ibu ikatin di goreng dulu kalau okay. Benar-benar matang alhamdulillah ini untuk kakak milih mbak termas aku lho apa yang kau lepas? Berarti tidak bocor. Nah, yang jelas ya kan? Berarti suat goreng matang, mbak. Jadi yeah. Mungkin untuk penggemar-penggemar kian desa, tanya gini, pepaya sebelum dimasak, digoreng dulu sampai benar-benar kering. Oh, matang ya. Jadi baru dimasukin sambelnya, sampai setengah matang, baru pak matang pepaya ini masuk. Jadi ini kentes loh. Kentang kok kentes, mbak. Kentang kok kentes. Kalau kentesnya netas, mbak. Mbak, sama ndak permangan rene. Nggih. Aku gak tau sampean. Maten. Lah iki lho, susah lho. Aku kok garene baca garono lho, susah kan iki mali. Ngono lho, Mbak. Sama pena di Mbak, tenan. Oke, Kemis. Tak tulis sama teko kamu iki sarapan. Oh, kan. Kok tadi sebelum mangan iki wis mundur. Nggih. Mong malah anu. Sekodu Pak Mbak, iki sampean kon kan ngecemi. Tidak teko. Iya, aku pakai. Sekodupa. Sekodupa lho, saya penasaran sekodupa apa. Iya sama, lho yang ingin melibatkan desa sekodupa gitu lho. Oh, matang. Teman boleh ini. Penasaran kenapa? Ke depan, siapa? Nah, pokoknya ke depannya, teman tidak lho, melibatkan desa ada sekodupa, kentes. Ya, pokoknya ke depannya, keluarga desa kayak jujur-jujur sih mungkin rata ekstrim gitu. Jadi, kalau mungkin tahu sama budek, barang ini sebenarnya enak nih. Tapi ya termantap kan rasanya. Jadi ke depan orang masak-masak biasa mungkin sing pinginane tradisional sudah kami usung, depannya adalah makanan yang inovatif dan mungkin menginspirasi jenengan-jenengan. Jadi kayak ini mang sego dupa iki kentes kan usah-usah kentes ya guys, cuma jelas lah pokoknya ke depannya luar biasa ya. Aneh gua aneh aneh bom apa ya? Bom tempe, nanti bom tempe kan kami kita tempe di bom tempe kok. Kan ngerti Pak Jum kan di sini ya, Pak Jum ini kan di mana desa di sana sih. Kita di Panggal, kalau di sini. Tapi, mata-matanya apa Pak Jum? Kenapa? Yang tua ya, kita itu harus nyoba waktu ngasih dulu sih, tapi waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Lor. Ini mau maam-maam, micip-micip nih. Apa ya, masakannya keluarga desa wis terselesaikan, wis terwarakan, Lor. Alhamdulillah. Pokoknya makanan di sini jadi nikmat luar biasa pokoknya lor. Memang menune apa bukan? Kentes, kentang kates lor. Bajan ternikmatkan, terjelaskan pokoknya luar biasa luar rasanya. Jadi saya penasaran monggo boleh dicoba ya lor. Sumpah nikmat luar biasa pokoknya. Ini cukup samona ya lor. Saat ini kita sore aku arpe pasol di sini arpe balik. Saya mau selat di sini tinggal ya lor. Ini cukup samona ya lor. Oh jelari dukungannya channel Wong Desa iki ya lur ya, supaya channel Wong Desa iki makin berkembang bermanfaat buat kabeh ya lur ya. Amin Allahumma amin. Ya wis buat sahabat desa kuwabe tak dingane sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala hal, pokoknya doa terbaik buat semua apa buat sahabat desa.
iso sedoyo mawon ya lur ya. Wis cukup sampeyan video kucing iki ya lur ya. Matur suwun sing subscribe, sing ora subscribe ditekan subscribe ya lur, aja lali like, komen, ning ngisor, pencet lonceng juga lur. Ora ketinggalan video-video terbaru ya lur ya. Wis cukup sampeyan lur untuk konten kucing iki ya lur. Dilanjut di konten-konten berikutnya. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.